keterlibatan gue di pementasan Jamila dan Sang Presiden kali ini memang udah merupakan bukan merupakan kerjasama gue yang pertama kali dengan Satu Merah Panggung. Memang sebenarnya debut awal gue di dunia seni peran ya di Satu Merah Panggung. Di awal gue ikut memerankan peran Aini di Anak-anak Kegelapan, lalu di Pelacur dan Sang Presiden yang dulu pernah dipentaskan di Balai Sudirman, sampai akhirnya gue mendapatkan peran sebagai Jamila remaja lagi di pementasan kali ini. Pernah baca koran kak? Atau nonton TV? Pernah kak? Pernah bu. Lihat bagaimana hinanya TKI-TKI itu dipulangkan. Lihat bagaimana mereka ketakutan, berjejal-jejal seperti sampah. Ia lihat bu, tahu tentang bonek, tahu Ningsih yang sekarang sedang terancam hukuman gantung itu? Satu hari ketika beliau sedang di Aceh, SMS saya, dia meminta saya untuk terlibat dan membantu dia di dalam produksi Jamilah dan Sang Presiden. Dan kebetulan karena saya sedang juga ada pekerjaan untuk International Women Playwright bersama beliau, dan rasa kagum saya kepada beliau sebagai sutradara wanita yang handal untuk negeri ini, lalu saya langsung setujui, kita ketemu, dan berikutnya adalah saya ke Sanggar Satu Merah Panggung, bertemu teman-teman yang lain, berkenalan, beradaptasi, lalu ikutlah saya pada proses latihan Jamila dan Sang Presiden tersebut. Pertama kali gue terlibat di, sebenarnya gue terlibat di Satu Merah Panggung udah lumayan lama, lama banget. Dari gue kecil gue udah terlibat, tapi gue intensif baru terlibat di Satu Merah Panggung tahun 2003 di Anak-anak Kegelapan. Terus ya di situ terlibat lagi, ada satu pementasan lagi, dan akhirnya ada naskah baru Jamila dan Sang Presiden, dan kebetulan membutuhkan seseorang, dan ya kebetulan juga secara cast cocok, dan ya udah. Di penjara ini bukan cuma ada elo, Mila. Mimpi buruk tuh udah biasa, gak usah pakai teriak-teriak segala. Ngebunuh pejabat tinggi lo bisa, ngadepin mimpi buruk kayak orang kesurupan. Sinopsisnya adalah dalam sebuah pertemuan yang tidak disengaja dengan Umi Ratna di Taman Ismail Marzuki, ketika aku juga sedang mengurusi teater Tanah Air pimpinan Mas Yose Rizal Manua karena kita akan berangkat ke Jerman menuju Festival Teater Anak-anak Sedunia. Kemudian Umi menanyakan sedang apa, kok sering ada di situ, dan aku ceritakan apa yang aku lakukan bersama Teater Tanah Air. Dan kemudian Umi juga tanya kenapa belakangan ini jarang main di televisi untuk sinetron ya. Aku bilang, 2 tahun terakhir ini aku merasa lahir kembali karena aku ingin selalu hadir lewat hal-hal yang aku rasa betul-betul punya manfaat untuk masyarakat dan juga untuk diriku sendiri. Karena dari situ aku akan merasa menjadi manusia yang lebih lengkap, terutama karena mungkin usiaku juga semakin bertambah, pendidikanku semakin baik, tingkat kematanganku juga semakin tinggi, sehingga melalui perjalanan berbagai macam aktivitas sosial pun yang aku lakukan selama ini, aku sampai pada satu titik bahwa semua harus bersinergi antara keberadaanku sebagai aktivis sosial, keberadaanku dalam dunia entertainment, keberadaanku di dunia pendidikan, semuanya harus punya manfaat yang jelas untuk masyarakat banyak. Jawaban itu akhirnya yang membuat Umi mungkin kemudian menawarkan, kalau gitu kamu mau ikut
main teater dengan saya. Ya aku bilang mau, siapa yang gak mau main sama Ratna Sarumpaet. Gak usah main di teater, juga bisa sering-sering di deket dia, juga seneng banget, banyak pelajaran bisa diserap dari seorang Ratna Sarumpaet kan. Apalagi ditawari bergabung bermain teater bersama beliau. Jawabanku saat itu iya, padahal aku belum tahu ceritanya apa, mainnya jadi apa, kapan pertunjukannya, kapan harus mulai latihan, dan semuanya masih au-ah gelap. Tentu sebagai seorang perempuan dan sebagai aktris, sebagai seorang perempuan di sini, saya menganggap naskah Djamila dan Sang Presiden yang ditulis oleh Ratna Sarumpaet itu sangat luar biasa dan patut saya dukung karena ini mengangkat masalah anak-anak perempuan yang dilacurkan, anak-anak perempuan yang diperdagangkan, sebuah kasus yang sampai saat ini pemerintah kita belum bisa mengatasinya dengan baik. Itu yang sebagai aktris saya menganggap peran saya memiliki tantangan. Nah, inilah peran saya yang pertama dari sekian banyak peran yang sudah saya pernah mainkan. Peran yang pertama sekali saya mainkan sebagai mucikari di naskah ini. Itu menurut saya sebuah tantangan yang sangat luar biasa dan segala sesuatu yang saya lakukan di Djamila dan Sang Presiden saya pikir adalah sebuah perjuangan bersama dan akan menjadi perjuangan bangsa mudah-mudahan. Pementasan ini menurut gue sangat menarik dari berbagai macam aspek ya. Pertama dari cerita, ceritanya sangat kuat, sangat bagus menurut gue. Alur ceritanya juga sangat menarik. Konsepnya sendiri juga menarik. Kayak dengan penggunaan present, flashback dan segala macam itu selain kita ngasih sesuatu yang cukup keras, tapi ada sisi entertainingnya juga. Mungkin rada berbeda ya sama pementasan-pementasan Satu Merah Panggung sebelumnya yang lebih yang dup-dup-dup-dup-dup. Kali ini ya ada polesan entertaining dan kalau saya pribadi saya lebih suka itu. Tapi kelugasan dan ketajamannya itu tetap Satu Merah Panggung. Berdasarkan prinsip yang sudah menjadi pijakanku dalam 2 tahun terakhir ini bahwa aku ingin sekali melakukan sesuatu yang selalu punya manfaat untuk banyak orang, punya pesan dan punya pertanggungjawaban moral kepada nusa, bangsa, agama dan masyarakat terutama, maka pertunjukan ini menurut aku memiliki esensi tersebut. Punya message yang akan disampaikan, punya pesan moral, punya tanggung jawab sosial. Jadi ini pertunjukan yang patut untuk disaksikan sebagai bahan pembelajaran untuk banyak orang, tidak hanya pemerintah, tidak hanya para rohaniawan, tetapi juga kita sebagai masyarakat Indonesia harus lebih peduli terhadap persoalan-persoalan sosial yang terjadi di negeri ini. Terutama kalau kita bicara soal pelacuran, maka ada anak-anak di bawah umur yang menjadi korban perdagangan manusia dan itu sesungguhnya harus dihentikan. Djamila, seorang perempuan yang kuat, dia menjadi sosok yang kuat karena mengalami, melewati masa-masa yang sangat tragis mulai dari dia sangat kecil sampai dewasa yang benar-benar tragis. Dia diperkosa, dia dijual sama bapaknya ke mucikari, dia diperkosa sama bisa dibilang orang terdekatnya. Terus ya dimulai dari situ dia menjadi sosok yang kuat dan perjalanan hidupnya yang dia terjerembab ke kehidupan yang jauh lebih gelap lagi, itu semakin memperkuat lagi, semakin memperkuat dan akhirnya membunuh. Sebenarnya dia udah membunuh dari kecil sih, tapi akhirnya jadi ya pembunuh terus-terusan. Ya karakter yang aku mainkan Ibu Ria seorang kepala sipir yang sebetulnya bukan real kepala sipir, tapi dia adalah seorang perempuan yang juga korban dari kekerasan fisik dari kaum laki-laki. Dipukulin terus sama suaminya, dia bunuh suaminya, dia dipenjara seumur hidup dan kemudian karena perilakunya baik diangkat jadi sipir dan mungkin baru diangkat jadi kepala sipir. Kalau aku sih menginterpretasikannya seperti itu. Karakteristiknya cukup kompleks karena menurut aku dia orang yang complicated lah, banyak persoalannya. Secara psikologis juga dia punya persoalan-persoalan sendiri, dia juga berada dalam situasi yang tidak mudah sebagai seorang perempuan. Ya complicated lah pokoknya. Yang aku coba lakukan hanyalah menggali dan merasakan kekomplikatitannya itu.
dengan merujuk juga tentunya kepada personal experiences aku di dalam hidup, berdiskusi dengan sutradara, mendengarkan arahan-arahan sutradara dan timnya, sehingga mudah-mudahan karakter itu lebih bisa hidup di atas panggung. Buat aku karakter yang sangat menarik. Untuk kerja besarku pertama di dunia teater, ya ini takarannya cukup lah, jangan yang terlalu berlebihan dulu lah, kan orang step by step dan belajar. Mudah-mudahan nextnya kalau aku bisa terus dipercaya sama teman-teman dari dunia teater, bisa main lagi di teater, meningkat dan meningkat untuk memerankan karakter yang jauh lebih berat dan jauh lebih berat lagi. Karena buat aku sebagai pekerja seni itu tanggung jawabnya lewat media apapun adalah sama besarnya. Kecil besar harus dilakukan dengan maksimal, mau medianya TV, radio maupun panggung teater, semua harus dilakukan dengan sama penuh dengan tanggung jawab.